Yo, ketemu lagi dengan saya Gede di channel Memancing Bali. Oke, menanggapi beberapa permintaan teman untuk membuatkan rute ke spot saya mancing ya, mancing di muara di sungai ini. Jadi sore ini saya khusus ke sini tidak mancing ya, khusus membuatkan rutenya saja. Oke kawan, ini dia rutenya. Jalannya slow saja ya, karena motor saya jalannya slow, tidak bisa dipakai ngebut. Nah, santai saja. Pura Prapat Nunggal, kita masuk sini. Pertama belok kiri. Rutenya ya, jadi hari ini saya tidak mancing di sini. Situasi airnya saat ini sangat surut sekali ya. Biasanya kalau airnya naik, tambak ini sebelah kanan saya ini penuh isi airnya. Airnya bisa masuk ini. Jadi kemungkinan kalau ada ikan-ikan yang ikut masuk lewat sungai, dia bisa masuk juga ke sini. Sepertinya ada yang mencoba ya spot ini ya. Ada yang parkir, kenapa ya, orang mancing apa orang anu jaring ya, atau bagaimana? Bisa parkir di sini atau bisa bawa ke sini.
parkirnya sampai di sini ya, misalnya ya. Kita bisa parkir sampai di sini. Kalau motornya dulu. Oh, ini tempat-tempat nih. Tempatnya kalau airnya penuh ini, airnya pasang bisa penuh ini. Kadang di pinggir-pinggir pinggir-pinggir tambak ini waktu kemarin saya lihat banyak ada bangun-bangunan BBGT ya di pinggir-pinggirannya ini. Oke, saya tunjukkan spot yang biasa waktu ini saya mancing. Lumayan isi airnya. Saya lihat isi airnya. Saya kurang tahu saat ini apa untuk di aplikasinya berapa gini ya. Ketinggian airnya. Nah, di sini biasanya saya mancing. Ini spotnya ya, guys. Kita saya cabut dulu ya. Nah, ini spotnya. Ini kali ini sampai ke utara ini kali semua nih. Di sini spot saya mancing. Nah, PT ini spotnya ya. Ini ada jembatan. Oh, sampai ke selatan ini semua anu nih. Apa namanya bisa dicoba mancing. Oke, kita coba di saya tunjukkan lagi satu ya spotnya yang di muaranya. Oke, kita jalan ke sana. Jadi ini saya tunjukkan sebelumnya kalau kemungkinan ada ikannya ya, kalau masuk ke sini kemungkinan ada ikan ya. Seperti ini ya, seperti ini sungainya. Ini ada jalur airnya masuk. Nah, masuk tambak. Sehingga ada kemungkinan ikannya di sini lewat masuknya. Nah, ini sungai semuanya. Oke, kita akan coba ke sana ya. Kita lewat di sini. Lewat jembatannya ini ya. Hati-hati kawan, karena sedikit anu nih. Kira pun nih jembatannya sudah agak apa namanya jebol ya, ya. Ini aja jebol satu tiang ya. Oh, ini juga nah, di sini juga ada gas-gas tambaknya itu, tambak-tambaknya. Kita coba selatan nih guys. Jalan selatan ini sungainya bagus sekali. Tapi airnya kecil ya. Jadi kalau air kecil kita tidak bisa mancing di sini. Ini air besar waktu kita bisa. Halo bro. Mancing? Ya. Jalan. Nah, di sini ya. Kita susuri sambil melihat pemandangan nih. Belah ini tambak semua nih. Enggak sore saya sini jadi enggak kurang jelas ya. Mungkin kelihatannya kurang jelas. Mataharinya di barat soal. Ah, ini sungainya. Wah, keren pokoknya guys. Ah. Kita susuri jalannya nih. Di apa namanya? Apa istilahnya ya? Cibolang nih, Cibolang. Bolang mencari spot. Sudah mulai anu di sini. Sudah apa ya istilahnya kalau bahasa Balinya lanyah di jalannya nih. Sudah banyak yang sini kayak mancing. Lanyah jalannya, guys. Nah. Ini juga sebenarnya bagus ya sebelahnya. Ini saya belum pernah coba nih sebelah. Nah, di sini nih ini yang bagus nih, ini juga bagus sepertinya spotnya nih. Nah, ini dia lagi satu menurut saya spot bagus ya. Nah, di sini dia punya ada kemungkinan. Oh, ada, kita lihat ada ikannya deh. Ada ikan yang lari-larian tuh. Karena kita support coba di
spot muaranya, menuju ke muara. Ini situasinya kalau tidak salah airnya naik pasang ya sore ini, tapi tidak begitu tinggi rasanya. Pas saya ngecek aplikasinya. Tapi yang pasti hari ini kalau saya sendiri sih tidak mancing ke sini ya. Oh, ini juga bagus spotnya, guys. Oh. Saya coba-coba di sini, guys. Woi. Nah, itu sekitar 1-2 spot ya. 1-2-3 spot lah bisa dibilang, bisa dicoba. Ini di barat lagi spotnya. Ini bagus nih, di sini juga pernah didapatkan BBGT ya di dalamnya ini. Kalau tidak ada yang jaring, kadang dipasang jaring di sana dimasuk ke barat tuh. Nah, ini dia. Ini spot muaranya. Nah, ini ya. Nah, biar lebih jelas seperti ini deh. Bisa teman-teman coba di sini. Ini airnya naik, ini kelihatan airnya naik. Bisa anjurkan pakai teknik pelampung di sini ya. Kalau pakai dasaran, dasaran yang timahnya paling bawah itu. Biar gantung ya. Kena gitu kepitingnya banyak yang makan. Oke, kita coba ke barat ya, kita pantau yang barat nih. Nah, ini ada teman-teman yang mancing guys, ini ada 3 orang yang mancing sini nih. Nunggu air laut naik nih. Yo. Biasanya di barat ya. Oh, lumayan guys, spot is very good. Ini kalau malam ini agak susah mencari sini karena kemungkinan besar banyak nyamuknya di sini. Ah, ini lagi satu mancingnya ganteng sekali. Hei. Nah, ini dia. Ini juga bisa ya. Teman-teman coba nih. Wih, tempat jos ini, tempat jos. Nah, di sini. Gimana kawan? Keren kan spotnya? Nah, ini kalau airnya pasang nih. Full ini airnya nih. Kita nggak mungkin mancing sana, paling sampai sini aja mancingnya. Nah, sayangnya nggak ada, nggak bisa ke sana ya jalannya ya. Coba kalau ada jalan ke sana itu bisa kita coba-coba di mangrove-mangrove yang di barat. Ini dia jalurnya ya. Kemungkinan kalau ada ikan apa airnya naik, ikannya masuk ke sini, bisa masuk ke tambak dia. Ada, masih ada air ini. Nah, jalan di sini yang belum pernah saya coba nih. Ini maunya nanti saya coba di sini ya. Sepertinya ada ini. Jalur ini nih. Sepertinya. Tidak dianjurkan saya coba lewat sini, lumayan bagus sih, lumayan kuat. Nah, ada yang kalau malam-malam mungkin ada yang mancing di sini ya, ada yang bikin api ke sini. Kita pantau di sini ya. Oke, saya cabut dulu. Ini spot yang ingin saya coba nih ya. Ini teman-teman yang apa misalnya keduluan ke sini bisa dicoba nih. Pertama ada di sini. Ini belum pernah saya coba.
Nah, saya baru cobanya di muara yang tadi. Yang tadi karena saya kecepatan apa namanya? Malas nanti karena terlalu kencang harusnya. Jadi saya langsung pindah ke jembatan aja. Sama sih kencang sebenarnya harusnya. Cuma karena di sana lebih bagus sepertinya. Oh, ini lebih bagus nih guys. Airnya sih alir nih airnya. Sepertinya ada sih. Ini spot yang bagus sepertinya. Lalu kita coba nih di utara nih. Sungai semua ini. Pokoknya tempatnya luas nih. Kalau misalnya beramai-ramai mancing ke sini bisa dicoba di berbagai spot nih. Nah, saya yakin kalau ada ikan pasti masuk pas air pasang sih. Pasang ya. Nah, sampai ke utara loh. Jalur nih, jalur semua. Keren pokoknya, keren. Oke kawan, jadi itulah jalur menuju ke spot sampai berapa titik spot yang bisa teman-teman coba ya. Namun yang pasti yang sudah saya coba dan berhasil itu adalah di samping jembatan. Ini di depan saya nih, nanti akan saya coba explore nih. Sepertinya bagus. Baru juga saya apa istilahnya lihat-lihat nih saat air. Biasanya kita kan lihat-lihat situasi dulu saat airnya surut ya. Jadi kita tahu dasarnya seperti apa dan bagaimana biar tidak nyangkut. Tapi yang pasti sepertinya yang paling bagus adalah menggunakan teknik pelampung. Jadi teman-teman bisa coba ke mancing spot ini saat airnya naik dan puncak pasang itu agak tinggi ya, biar bisa penuh juga airnya di muaranya ini, sungainya ini ya, masuk-masuk ke sini. Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi ya buat teman-teman yang beberapa dari teman-teman saya baca di komentar supaya ingin dibuatkan rutenya untuk menuju ke spot. Jadi saya kali ini saya buatkan videonya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan selamat memancing. Terima kasih.